Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasta'inu bisabri wasalah. Quran sekarang. Wa innaha lakabiratun. Minta pertolonganlah untuk keselamatan dunia akhirat. Bisabri wasalah dengan dua perkara. Kalau ingin selamat dunia akhirat, yang namanya umat Islam, Quran menjurkan bisabri dan sholat. Sabar dan sholat. Ini Quran Al-Baqarah. Tapi wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat dan sabar itu lakabiratun, sungguh-sungguh sangat berat. Coba bayangkan, Al-Quran mengisyaratkan sungguh pakai taukid dua kali. Wa innaha lak, pakai lak, pakai inna taukid, pakai lam taukid. Ini jarang-jarang, Pak. Jadi sungguh-sungguh sangat berat. Namanya sabar dan sholat. Dua-duanya berat. Jadi orang kata, oh kok gak sabar istri saya, sabar. Oh suami saya kata itu kok gak sabar, berat sabar. Oh sholat, sholat tapi kok gak khusus, berat. Quran bukan kata kiai, bukan kata ustaz. Wa innaha, sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun, sungguh sangat berat. Illal al-khusyin, kecuali orang yang mau khusyuk. Khusyuk itu istiqomah, khusyuk kepada ya sabar kepada suami, istri, anak. Dunia adalah masalah. Kalau gak sabar rumah tangganya, kalau gak sabar sholat agamanya. Maka Rasulullah pernah bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga itu sudah kita rasakan di dunia sebelum surga di akhirat. Jelas, jelas. Surga rumah di dunia itu suaminya ahli sholat, istrinya taat, sabar, itulah surga di dunia. Sabar orangnya, waduh, keluarganya hebat, rezekinya murah, tapi sholatnya amburadul, gak khusyuk, bukan selamat dunia akhirat. Atau sebaliknya, wah sholatnya khusyuk, tapi keluarganya amburadul, gak sabar suami kepada istri, istri juga begitu. Ini bukan selamat dunia akhir. Baiti jannati, surgaku itu rumahku, surgaku. Ada surga dunia, ada surga. Maka doa sahabu jagat itu, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di sini banyak ulama menafsirkan surga. Di akhirat nanti hasanah surga, di dunia juga hasanah surga. Di mana surganya? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Jelas Pak. Kita mulai Pak. Ini komentar. Karena ini masalah penting. Pengantarnya harus panjang Pak. Sholat bukunya 300 halaman. Komentarnya masa cuma 1 menit? Enggak mungkin. Sholat. Kita mulai tahun abad. Insyaallah. Ini bukan kebetulan. Di tahun baru Hijriah kita mulai dengan masalah sholat. Bab sholat ini kok kebetulan kitab kita menggiring ke sana. Sekarang sholat. Kita mulai. Berbahagialah jamaah Al-Latif yang langsung mengaji, dan jamaah-jamaah dimanapun berada melalui pemantauan langsung.